Hari ini seru banget, persaingan sangat ketat dari mulai babak awal. Dan akhirnya keluarga kalian yang masuk ke sini. Ya, Bar ya, selamat ya, Bar. Ya, terima kasih. Ada Akbar di sini, di belakang ada Tia, sang kapten ya. Tapi Tia tidak bisa mendengarkan apapun kejadian di sini, apalagi jawaban dari Akbar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Tugas mereka berdua gampang sekali, tinggal mengumpulkan 200 poin untuk mendapatkan 20 juta rupiah. Dan jika bisa menebak 5 top survei, tidak 20 juta, tapi 100 juta rupiah. Wah, perasaan saya mulai gak enak, jangan-jangan keluar nih hari ini. Bismillah ya, yang terbaik. Ini dia, bonus round! Oke Akbar, di bonus round ini dalam waktu 15 detik saya akan memberikan 5 buah pertanyaan. Jika tidak tahu jawabannya atau bingung bilang pas saja. Berharap mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Dan 15 detik akan dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Mengerti? Mengerti. Silakan bersiap-siap. Saatnya bermain. Apa yang dicoba tanpa harus ke ruang ganti saat ingin membeli sesuatu? Sepatu. Bagaimana cara mengeringkan uang yang basah? Setrika. Minuman apa yang cocok saat masuk angin? Jamu. Sebutkan hewan yang tidak ada huruf A-nya. Burung. Apa yang dilakukan jika pulpennya macet? Ganti baru. Oke. Wow. Wow, 15 detik dimanfaatkan dengan maksimal oleh Akbar. Jawabannya bagusnya ya, apakah cuma cepat saja? Coba kita buktikan, kita masukkan jawaban-jawaban dari Akbar. Oke, bersama Akbar. Kita mulai. Seneng gak sih di sini? Seneng banget. Soalnya ini impian saya dari kecil, saya waktu SD itu sering banget nonton sama keluarga. Beneran? Beneran. Kayak saya dalam hati pengen banget ikut ini kuis, pengen banget dan kecapek sekarang udah di 32 tahun. Dan alhamdulillah masuk babak bonus. Jadi tiap babak gitu-gitu kamu itu kayak mimpi jadi kenyataan ya? Iya. Waduh, kalau dapat 100 juta pernah mimpi nggak? Belum sih, pernah? Belum. Kalau misal dapat 100 juta buat apa? Insya Allah buat usaha sih, soalnya kerja terus sama orang aku kayak gimana ya, kayak pengen coba usaha sendiri. Sok, didoakan gitu. Mudah-mudahan amin. Bisa. Amin. Amin. Oke. Kita akan mulai masukkan jawabannya satu demi satu. Apa yang dicoba tanpa harus ke ruang ganti saat ingin membeli sesuatu? Sepatu. Iya, ngapain sepatu kecuali mungkin pakai kaos kakinya bolong, malu masuk ke ruang ganti. Iya. Kita masukkan jawabannya. SSC PAPATUTU. Sepatu. Dari kulit kaca, siap. Kulit rusa harusnya. Survei membuktikan. Oh, ada nggak. Berapa nilainya kamu? Ada. Wow. Kalau penonton setia lihat angka itu juga kayaknya sudah mulai feeling. Nonton setia terus kan? Ya. Oke. Dari kecil. Lanjut. Bagaimana cara mengeringkan... Bagaimana cara mengeringkan uang yang basah? Setrika. Di setrika, bener. Sampai lempeng. Jadi baru lagi kan? Jadi baru lagi. Hati-hati kepanasan, gosong. Setrika. SSCTRITRIKAK Setrika. Iya benar, udah mulai pinternya aku nih. Setrika. Berapa nilai untuk setrika, apakah ada atau tidak? Survei membuktikan. Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong. Bagus, cukup bagus. Dua pertanyaan sudah 63 poin. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Minuman apa yang cocok saat masuk angin? Jamu dalam bentuk apapun. Ada sasetan, ada jamu gendong, apapun ya. Jamu. J aja, M umu. Jamu. Oke, jamu. Siap, jamu. Apakah ada atau tidak? Survei membuktikan.
Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong? Ada. Ada enggak ya? Ada. Wow. 37 dan sudah 100 poin. Sudah setengahnya dari 200 poin yang kita pengumpulkan. Wow, 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 wow. Siap ya, mungkin jamu ya. Semua produk-produk itu dimasukin ke jamu. Tampaknya seperti itu ya. Ah, udahlah 100 saja udah. 45 gak usah lah. Gimana dong? Sebutkan hewan yang tidak ada huruf A-nya. Burung. I kata siapa? B, U, B, R, U, R, U, N, G. Enggak ada. Enggak ada. Burung A-A. Kan A emang pelihara burung banyak. Oh, iya, A, Ipan. Mau dong burungnya. Iya. Satu. Jangan dong. Kita masukkan. B, U, B, R, U, R, U, ang. Burung. 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 Oke, bersiap. Apakah ada atau tidak? Survei membuktikan. Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada enggak ya? Wow. Ada tapi tidak terlalu besar, 12. Lumayan. Lumayan. Sudah 112 poin untuk 4 pertanyaan dan masih ada satu pertanyaan terakhir. Apa yang dilakukan jika pulpennya macet? Beli baru. Iya. Ngapain repot-repot ya? Beli baru. B-E-B, L-I-L-I. B-A-B-A, R-U-R-U. Baru. Ganti baru. Coba ya. Survei membuktikan. Ada. 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 Ada gak ya? Ada. Ada dong. Ada 5 poin. 27 poin. Akbar, luar biasa, keren. Wow. Kan diperlukan kan 200 poin. Kamu sudah mengumpulkan 127 poin. Berarti diperlukan hanya 73 poin saja untuk mendapatkan 20 juta rupiah. Yang bikin takjub adalah ada beberapa kayaknya sih jawabannya bagus banget. Ada kemungkinan, ini baru kemungkinan ya, mungkin itu adalah top survei. Jika 5-5-nya top survei nanti, gabungan kamu dan juga Tia bisa mendapatkan 100 juta rupiah. Oke, begitu. Akbar, terima kasih dan langsung kita sambut ini dia, Tia. Semangat banget sih. Coba semangat dong. Semangat dong. Deg-degan gak? Sedikit nervous. Oke. Okay. Cuma 73 saja yang diperlukan untuk mendapatkan. Oke. Okay. Ada 5 pertanyaan akan diberikan dalam waktu 20 detik saja. Jika tidak tahu jawabannya atau bingung, bilang pas saja. Tapi jika dalam menjawab terus terdengar suara seperti ini, cari jawaban yang lain. Oke. Okay? Dan 20 detik dimulai ketika saya selesai membacakan soal pertama. Oke, okay, bersiap. Apa yang dicoba tanpa harus ke ruang ganti saat ingin membeli sesuatu? Pas. Bagaimana cara mengeringkan uang yang basah? Pakai kipas angin. Minuman apa yang cocok saat masuk angin? Jamu. Yang lain? Jahe. Sebutkan hewan yang tidak ada huruf A-nya. Bebek. Apa yang dilakukan jika pulpennya macet? Ganti pulpen yang baru. Ya. Ganti pulpen yang baru. Yang. Waktunya habis. Tadi harusnya ganti jawaban itu sama yang terakhir. Tapi gak apa-apa, tepuk tangan untuk Tia. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Tia. Yuk, tepuk tangan lagi dong. Siap ya? Kita mulai. Tuh, ada yang sama, ada yang tidak ya. Kita mulai yang pertama adalah... Apa yang dicoba tanpa harus ke ruang ganti saat ingin membeli sesuatu? Tadi jawabannya adalah? Pas. Nggak dijawab, sayang. Oke, tapi sepatu gede itu 34. Coba kita lihat apakah itu top survei. Survei membuktikan. Top survei.
Sepatu, betul. Selain sepatu itu ada topi, ada kacamata, parfum, jaket, perhiasan juga. Mungkin kosmetik ada, tapi mungkin kecil banget, mungkin ada. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengeringkan uang yang basah? Jawabannya tadi? Kipas angin. Kiki P apa S? Angin. Kipas angin. Panjang. Kipas angin. Saya begitu, saya taruh di setrika 29. Kipas angin berapa? Emang biasa digituin? Iya, saya taruh di angin gitu, di atas atas gitu. Terbang deh, diambil sama tetangga. Survei membuktikan. Ada. Setrika 29. Cukup besar. Ada. Apakah bisa lebih besar? Ada. Hai. Setrika 29, coba ini top survei atau bukan ya? Survei membuktikan. Wah, bukan. Top surveinya itu adalah dijemur. Di setrika betul, urutan kedua. Ada pakai dryer. Ada di atas rice cooker juga. Terus pas makan nasi, kemakan. Oke. Okay. Dijemur dan bertangga. 100 juta berarti benar nih, udah gak bisa nih. Ya, gagal. Tapi tenang, insya Allah ada 20 juta. Siap. Soal ketiga, minuman apa yang cocok saat masuk angin? Tadi jamu tapi sama. Selain jamu ada tadi? Jahe. Jahe, janda herang. J aja, H-E-H. Jahe. Jahe. Jamu 37, jahe berapa ya? Survei membuktikan. Ada. Ada enggak ya? Ada dong. Ada enggak ya? Ada dong. Ada. Ayo. Top surveinya tuh jamu. Betul. Yang kedua tuh jahe. Teh anget juga ada di sana ya. Kita menuju ke pertanyaan keempat. Sebutkan hewan yang tidak ada huruf A-nya. Burung 12. Kamu tadi jawab apa? Bebek. B-E-B-B-E-B-K. Bebek. Iya. Oke. Masuk akal. Bebek. Kalau B-nya ganti M jadi apa? Meri. Oke, siap. Meri yang coklat itu. Iya. Survei membuktikan. Ada. Berapakah itu di sana? Gede. 28 tinggi. Wow. Nomor satunya itu kucing. Kucing. Bebek kedua. Semut, ya, monyet, burung. Biasa aja monyetnya. Dan terakhir, ini sudah 179. Berarti diperlukan 21 poin saja. 21 poin doang. Tapi tadi ganti baru. Itu belnya sudah habis, sudah 20 detik. Maaf ya, berarti pas. Karena sama, belum diganti dengan jawaban lain. Ah. Padahal itu kan ada itu tuh, ada yang tiup-tiup, ada yang dicoret. Nomor satu itu coret-coret. Ada ditiup, dikocok, dibuang dan lain sebagainya. Ayo sini keluarga John, ayo. Ini hari ini seru banget, luar biasa, semuanya melakukan yang terbaik. Poin di babak sebelumnya yaitu 490 poin. Barusan 179 ditambahkan dikalikan 1.000. Extra cashnya ada 3 juta. Total 9.690.000. Oke, terima kasih asal buat keluarga ya. Ayo nonton lagi di episode berikutnya dengan tim yang lain. Di sini di Family 100. Bye-bye. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini juga. Terima kasih ya.